Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini saya akan melihat tabulan pot nangka, yaitu nangka mini yang kita tabulan pot di pot. Kita bisa melihat tanaman tabulan pot malam-malam penampakan ini. Ini kita ada nangka mini yang kita tabulan pot. Itu dia sudah berbuah di pot, masih berbuah satu, kondisi yang lain masih mulai. Ini kita tabulan pot sudah bagus. Mas, ini mas. Coba mas, tingginya mas. Ya. Mas, belakangnya mas, coba mas. Ya. Itu ukurannya segitu, sekitar tinggi 1,5 meter. Dia sudah berbuah di pot. Udah mas. Ini penampakannya. Pohonnya pendek, rimbun. Ini penampakan malam-malam. Kita lihat yang satunya lagi. Ini sudah juga sudah berbuah satu. Video yang kemarin kita masih di polybag, ini sekarang video berikutnya ada yang kita tabulan pot juga. Ini kondisi bagus, sehat. Ini nangka mini yang dalamnya merah, rasanya enak dan manis banget. Nangka mini, nangka yang bisa kita tabulan pot. Jadi tidak semua nangka yang kita bisa tabulan pot. Ini penampakan malam-malam tabulan pot. Ini juga ada juwet, atau bisa teman-teman lihat ini juwet putih atau duwet putih. Biasanya kebanyakan duwet itu hitam, ini duwet putih. Kita tabulan pot, kondisi masih bunga. Cara perawatannya ini teman-teman gampang. Ini kita tabulan pot, taruh di tempat yang terbuka. Nangka mini itu ukuran pot cukup besar, ukuran 50 70 70 50 itu. Jadi kalau dia sudah kita polybag besar seperti ini, biasanya dia cepat berbuah dan harus yang terbuka. Cara penyiramannya harus sampai air keluar dari pot dan bagian bawah pot sini. Ini kita taruh biasa gabus atau kelereng atau apa, supaya buat penyerapan air. Ya, ini cukup sekian saya memperlihatkan nangka mini hasil tabulan pot.